Maisa, Maisa, halo guys, Maisa lihat kuda. Megastar Indonesia. Wah, kudanya banyak guys. Itu kenapa kakinya pincang? Jadi Megastar Indonesia ini di dalam kawasan hutan pinus guys. Nah di sana bisa tempat foto-foto. Nah ini kudanya di sini. Kudanya banyak. Kita akan melihat apakah Aiza berada ya. Halo guys, Mbak Aiza. Hari ini ada di Megastar Indonesia. Giginya mana? Giginya mana giginya? Kita akan melihat kuda dan jalan-jalan di hutan pinus ya guys. Yuk ikutin Mbak Aiza yuk. Bentar aja. Jadi sebenarnya di sini itu cukup gede. Jadi kita tadi diisi dengan makhluk sama turis. Jadi kalau di hari biasa ini bisa naik kuda guys, dan ini masih masanya normal, jadi tidak bisa naik kuda. Kudanya besar ya guys ya. Ini nggak bisa ada. Lainnya nggak berani kan? Berani? Katanya berani. Pegang aja. Za ini za. Za. Berani guys. Bunda. Jadi kudanya ketar-ketar guys.
Eh, kangen, Sa. Ini cium jauh. Takut, guys. Kita mau ke restonya ya guys. Setelah lihat kuda, kita mau ke resto sekarang. Jadi untuk menuju ke restonya, kalian harus naik beberapa tangga. Nah, ini tipe garden gitu ya, guys. Nah, di sana ada kayak kaca-kaca gitu. Minimal harus makan 250.000. Baru bisa masuk ke sana. Nih guys, ini special place. Kalau misalkan kalian dine in, minimal 250 sampai 300.000. Sudah ada fasilitas toilet dan lain-lain, jadi tidak khawatir kehujanan ya. Sana. Itu ke bunga itu. Jadi mayoritas guys, semuanya outdoor, hampir semuanya outdoor. Jadi cocok untuk garden party dan juga sejenisnya. Nah, saya sedang menikmati alam. Satu, dua, tiga. Loh, sana action, action, action. Kurang lebih seperti inilah guys. Jadi kita tinggal tunggu jam bukanya jam 10 sampai malam. Nah, lebih cocok kalau kesini itu sore hari, jadi tidak terlalu panas guys. Jadi sekitar jam 2 sampai maghrib lah ya. Oke guys, Aiza sudah lihat kuda, sudah makan. Sekarang saatnya kita pulang guys. Jangan lupa guys untuk like, komen, dan subscribe. Dadah. Dadah. Muah.